lapar sekali nih. Ingin makan warga di sini. Tayo, sadarlah. Kau itu bes yang baik, bukan monster yang jahat. Iya betul, pasti semua ini gara-gara monster bes eater. Dia mengubah Tayo jadi seperti ini. Iya betul, sekarang aku sudah jadi monster. Lapar, ingin makan manusia. Woi Tayo, kalau kau makan manusia, akan kuhajar nih. Udahlah, nah, kalau begitu kau saja yang akan kumakan. Waduh, si Tayo jahat sekali. Dia menyerang Ultraman Dyna. Maafkan aku Ultraman, salahnya sendiri kau menghalangiku. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita robot Upin dan Ipin. Ya pemirsa, sekarang Bes Tayo berubah menjadi monster bes eater boy. Dan dia jahat, suka memakan warga kota. Untungnya tadi dilawan sama Ultraman, tapi malah Ultraman yang kalah pemirsa. Kasian sekali dah. Lihat tuh, dia kelenger. Robot Upin Ipin, cobalah kalian cari Bes Tayo. Dia kabur kemana tadi? Aku gak berani Kak Mail. Dia jadi monster, menakutkan. Giginya besar-besar lagi. Takut Kak Mail. Upin Ipin, kok takut sih? Percuma kalian jadi robot. Ya sudahlah, lepas aja nih kekuatan robotmu. Lihat tuh, kasihan Ultraman Dyna woy. Dia diserang sampai kelenger pemirsa. Terus terdengar suara ting-dung-ting-dung nih. Kekuatan Ultraman-nya habis. Bapak Mukidi, kau ngapain? Aku lagi memijat kaki Ultraman bocil. Hah? Ultraman dipijat? Nah, tapi kok pakai palu sih Bapak Mukidi? Ya sakit lah. Udah gak apa-apa, dia kan raksasa. Kasian nih kakinya digigit monster Bes Tayo itu. Ini Bapak Mukidi gimana sih pemirsa? Ultraman dipijat woy sama dia pakai palu lagi. Pasti Ultraman tambah sakit nih kalau kayak gini. Bentar, kita tanyain dulu ya, gimana keadaan Ultraman Dyna diserang sama monster Bes Tayo yang jahat woy. Langsung tergeletak ya. Ultraman Dyna, kau bisa bangun gak? Gak bisa nih bocil. Tadi kakiku terkena gigitan monster Bes Tayo itu. Dia sekarang jadi jahat nih. Sakit. Tenang Ultraman Dyna. Sekarang kakimu lagi dipijat sama Bapak Mukidi. Kau pasti sembuh. Aduh, bukannya sembuh, tapi tambah sakit bocil. Bapak Mukidi, minggir kau. Aduh, aku kan cuman ingin mengobati. Masa sakit sih Ultraman Dyna? Maaf ya. Ya iyalah, sakit Bapak Mukidi. Mijatnya pakai palu pemirsa. Aduh, bukannya sembuh, malah semakin parah nih Ultraman Dyna. Bentar. Ini ngapain si Apin di sini? Apin, turun Apin. Ultraman Dyna lagi sakit nih. Udah, biarin bocil. Apin mempunyai kucing baru nih, ingin dikenalkan ke Ultraman Dyna. Ya ampun Apin, ada-ada aja dah. Bawa kucing ditaruh di tangan Ultraman pemirsa. Dua lagi, Apin turun Apin. Oh, Apin malah ketawa-ketawa nih pemirsa. Dia nggak mau diajak turun ya. Ya sudahlah, biarin dia di sini. Terus gimana nih keadaan Ultraman? Dia kayaknya gak bisa sembuh pemirsa, gara-gara digigit sama monster Bes Tayo itu. Mengerikan sekali dah. Bentar-bentar, kita lihat dulu keadaan warga ya. Semoga
semua selamat nih. Warga kota, gimana keadaan kalian? Ada yang terkena gigitan monster gak? Enggak nih dek, semuanya aman. Terima kasih keluarga Ultraman, kita udah dievakuasi. Iya, sama-sama pak. Ayo, kita bawa semua warga ke tempat yang aman. Oke, siap Ultraman Taro. Kayaknya semua warga harus kita taruh di Istana Ultraman, pemirsa. Pasti aman di sana. Semua warga, ikuti kami ya. Iya, dek. Kota ini sudah nggak aman. Ayo cepat pergi. Pak. Oke, pak. Sabar. Wah, warganya di sini sangat banyak sekali, woy. Semoga cukup ya tinggal di Istana Ultraman. Karena di kota Junikarta ini sudah gak aman lagi, pemirsa. Ayolah, kita bawa warganya pakai truk militer ini, pemirsa. Ada orangnya di dalam, kocak. Maaf, pak. Aku gak sengaja. Pinjam truknya ya untuk mengangkut warga. Pinjam sih pinjam. Tapi aku jangan dilempar lah, sakit nih. Orangnya langsung kesakitan, pemirsa. Oke lah, ayo pelan-pelan saja bocil. Kau itu masih bocah SD, awas. Di samping ada Ultraman Zero, nanti ditabrak kocak. Ayo, semua warga, waktunya naik di belakang truk ini. A few moments later. Ayo Kak Mail, waktunya berangkat. Semua warga sudah naik nih. Hah? Yang benar Upin Ipin? Bentarlah, akan kucek dulu. Wah, iya nih, semua warga sudah naik, pemirsa. Sampai penuh ya mobil truk ini. Semoga aman dan nanti di perjalanan gak ketemu monster, pemirsa. Bentar-bentar, kayaknya kita butuh pengawalan nih. Oh, di sana ada tank juga. Bapak Mkidi, kau naik tank ya? Waduh, aku naik tank? Mengerikan. Iya, Bapak Mkidi, kau pasti bisa. Oke, siap bocil. Wow, nanti kalau dalam perjalanan ketemu monster, akan kubom. Widih, gaya amat nih Bapak Mkidi. Nah, dia naik mobil tank nih, pemirsa. Mengawal truk yang mengangkut warga ya. Mantap jiwa. Karena di kota Junikarta ini ada banyak monster, woy. Bus eater dan train eater. Jadi kita harus berhati-hati, pemirsa. Kak Ros, ayo ikut naik truk. Kota ini sudah gak aman. Iya bocil, tapi si Apin masih nunggu sampai Ultraman Dyna bangun. Hah? Nunggu Ultraman bangun? Ya lamalah Kak Ros, dia lagi mengisi kekuatannya. Tenang bocil, nanti aku akan menyusul. Kak Ros dan Apin akan kulindungi. Oh begitu ya Ultraman Dyna. Oke siap, waktunya aku berangkat nih naik truk. Hah, semoga misi kita berhasil mengamankan warga kota, pemirsa. Oke pemirsa, sekarang kita sudah berangkat nih dikawal mobil tank, boy. Mengerikan sekali dah. Yang nyetir Bapak Mkidi ya. Awas Bapak Mkidi, jangan ugal-ugalan. Woi, tungguinlah. Jangan ngebut kocak. Padahal pakai mobil tank kok kebut-kebutan sih. Harus berhati-hati Bapak Mkidi. Nanti kota ini bisa hancur, pemirsa, terkena mobil tank itu. Waduh, dari sini kita mendengar suara monster train eater ya. Tapi dia nggak kelihatan nih. Oh, kayaknya ada di sekitar sana, pemirsa. Wah, kita harus berhati-hati. Ayo cepat. Semua warga, pegangan ya. Kita akan ngebut nih. Iya, yang penting kita aman.
Wah, sampai sini terdengar suara monster keras sekali pemirsa. Tapi di mana ya monsternya? Dia belum kelihatan nih, woi. Loh, kenapa nih? Bapak Mukidi kok berhenti pemirsa? Bapak Mukidi, ayo lanjut. Jangan berhenti di tengah jalan. Aduh, kalian gak lihat apa? Di sana ada monster Train Eater. Mengerikan sekali nih. Wah, benar nih woi, katanya Bapak Mukidi. Dia melihat monster Train Eater di sana. Ya ampun, giginya besar sekali nih. Dilihat dari HP-nya Bapak Mukidi ya. Mengerikan sekali. Bocil, Upin Ipin, di depan ada monster Train Eater. Udah Bapak Mukidi, tabrak aja. Kau kan pakai mobil tank. Hah, tabrak? Ya sudahlah, akan ku coba nih. Pak. Oh, Bapak Mukidi akan menabrak monster Train Eater pakai mobil tank ini, woi. Apakah bisa pemirsa? Ayo gaspol Bapak Mukidi. Waduh, awas. Wah, monster Train Eater sudah ditabrak pakai mobil tank. Ayo lanjut. Oke, siap Upin Ipin. Semoga kita nggak diserang nih. Yah pemirsa, ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya, menuju ke Istana Ultraman. Waduh, lihat tuh, mengerikan sekali. Tanknya sampai masuk ke dalam mulut Train Eater pemirsa. Aduh, semoga Bapak Mukidi masih selamat dah. Ah, robot Upin Ipin, bantulah Bapak Mukidi. Udah, gak apa-apa. Tank itu kan kuat, terbuat dari besi, pasti gak akan hancur. Bilang aja kalau kau takut Upin Ipin. Biar aku yang akan membantu Bapak Mukidi. Pak. Wah, Ultraman Zero berani nih pemirsa mendekati monster Train Eater ya, yang lagi makan mobil tank pemirsa. Aduh, mengerikan sekali. Awas, hati-hati. Oh, langsung naik woy. Woy Train Eater, lepaskan tank ini. Ya ampun, giginya ditendang pemirsa sama Ultraman Zero. Langsung teriak nih monsternya. Awas Ultraman Zero, berbahaya sekali nih serangannya. Cepat bocil, kau lanjutkan lagi perjalanan sebelum warga kota dimakan. Kasian nih Ultraman Zero dan Bapak Mukidi. Semoga dia selamat. Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ya pemirsa, kita tinggalin nih woy Bapak Mukidi dan Ultraman Zero ya, biar dia melawan monster Train Eater itu. Ayo cepat ngebut. Awas hati-hati. Jangan ugal-ugalan kocak. Aduh, nanti bisa nyebur. Oke mantap, dari sini belok ke kanan. Bocil santai lah. Kau itu masih bocah SD. Waduh, ternyata ada bus eater di sini pemirsa. Ya ampun, dia sudah tahu kalau kita mau kabur ke Istana Ultraman. Waduh, gimana nih? Di depan ada monster, di belakang ada monster juga. Tenang warga, biar dihadapi sama Ultraman dan robot Upin Ipin. Hahaha, mau kabur kemana kalian? Rasakan nih, akan kuserang. Waduh, bahaya nih. Truknya ditabrak sama bus eater. Giginya besar-besar lagi, menakutkan. Cepat Upin Ipin, waktunya kau beraksi. Takut nih. Ayo Ultraman Jingga, kau dululah. Oke siap, biar aku yang melawan monster itu. Iya. Ultraman Jingga, kau gimana sih? Masa loncat tinggi langsung jatuh kocak? Gunakan kekuatan Ultramanmu. Waduh, ditabrak nih woy truknya pemirsa, sampai gempa nih.
Mengerikan dah. Rasakan Beast Eater, aku akan menggunakan kekuatan laser Ultraman nih. Iya. Waduh, bahaya nih. Monster Train Eater juga datang. Kita akan dikeroyok. Iya, cepat Upin. Kau jangan diem aja lah. Waktunya beraksi. Bang. Siap Kak Mail. Kali ini aku harus berani. Gimana ya caranya kabur? Waduh. Train Eater sudah memakan tank dan Ultraman Zero. Terus di depan truk ada Beast Eater yang memakan truk kita nih pemirsa. Kayaknya aku harus mengangkat truk ini. Oh iya betul Upin. Ayo angkat truknya woy. Awas hati-hati. Mengerikan sekali nih Train Eaternya pemirsa. Ayo kau pasti kuat. Wow, si Upin benar-benar kuat nih pemirsa. Meskipun di dalam truk ini banyak warga pemirsa, tapi langsung diangkat ya. Ayo kita pindahkan. Kabur. Kau berhasil Upin. Cepat cari tempat yang aman. Mungkin kita akan turunkan truknya di pulau kecil ini pemirsa, biar monster itu gak bisa menyerang kita. Aduh berbahaya nih. Ayo waktunya turunkan. Oke mantap jiwa. Berhasil Upin. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.